kehormatan mereka dicabul, dirakam dan dimuat naik ke laman web gelap atau dark web. Itulah taktik yang digunakan oleh seorang pedofil yang berjaya ditahan polis. Bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Bukit Aman di Lundu, Sarawak. Ikuti perincian kes ini dalam laporan khas predator seksual kanak-kanak disediakan wartawan Tun Hizami Hashim. Seorang pedofil warga tempatan dijatuhi hukuman penjara 48 tahun 6 bulan dan 15 sebatan setelah mengaku bersalah melakukan jenayah seksual ke atas 18 kanak-kanak. Tertuduh yang ditahan pada awal Julai lalu di Lundu, Sarawak disyaki telah melakukan perbuatan terkutuk itu terhadap lebih 34 kanak-kanak di seluruh negara. Suspek yang berusia 40 tahun itu telah dikesan melakukan perbuatan terkutuk ini sejak tahun 2007. Bermula di Sedang, kemudian di Melaka sebelum pulang ke negeri asalnya di Sarawak pada tahun 2016. Modus operandinya hanya dengan mengumpan mereka untuk bermain permainan video di telefon bimbitnya sebelum melakukan amang seksual ke atas mereka. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman, ACP Siti Kamsi Hassan, pihaknya telah bekerjasama dengan Polis Persekutuan Australia, AFP, dari segi perkongsian maklumat dan kemahiran dalam menjejaki suspek. Suspek ni dia guna penyamaran identiti. Aktiviti dia di dark web, dia hanya menggunakan nama samaran. Jadi perkongsian dia tidak melibatkan wajah dia, tidak mendedahkan identiti dia. Jadi hanya gambar-gambar mangsa sahaja. Jadi mangsa pun sebahagian tubuh badan tertentu sahaja. Jadi dari sini kita gunakan teknik memancing. Kita pancing dia dengan kerjasama kita panggil covert investigation, iaitu siasatan menyamar di dark web. Jadi di sini kerjasama pihak yang lebih mahir lah, khususnya AFP. Identiti dia mula terdedah apabila kita dapat dapat kesan nama dia dengan menggunakan orang kata kaedah-kaedah dan juga teknik-teknik teknologi lah, sistem teknologi yang ada dalam PDRM sendiri. Kita cuba buat padanan identiti siapa, profiling ni adalah milik siapa. Kita buat pencarian di pelbagai platform media sosial lah. Sebaik saja kita identiti dia terdedah, kita terus menghantarkan tim untuk buat tangkapan lah. Penemuan ribuan pahan pornografi kanak-kanak terkandung dalam telefon bimbitnya membawa kepada pembukaan kertas siasatan di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Suspek ni dia memang bergerak bersendirian. Dia tidak ada rakan sejenayah dia. Dia bukan bersindiket. Dia cenderung kepada kanak-kanak lelaki yang umur antara 5, 6 hingga 12 tahun. Dia seronok berkongsi dalam kalangan komuniti pedofil ni sebenarnya. Jadi dia berkongsi di dark web macam mana cara dia buat, macam mana keseronokan yang dia dapat apabila dengan kanak-kanak ni macam mana, dengan kanak-kanak yang umur ni macam mana, terutamanya beronani, pegang kemaluan, rakam gambar kemaluan. Jadi kanak-kanak dia tak faham benda tu salah atau tidak, dia merakam aksi ni dan dia kongsikan di dark web. Suspek yang bekerja sebagai konduktor lapangan di Keladang Kelapa Sawit kini sedang menjalani hukuman penjara dan sebatan. Namun, beberapa pertuduhan lagi dijangka akan dicadangkan kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh terdekat. Hasil soal siasat terhadap suspek ini, kita dapat mengenal pasti 4 mangsa. Pendedahan dia mengatakan ada mangsa-mangsa dalam kalangan anak jiran. Dan kesemua 4 kertas siasatan ni lengkap dan dah pun dituduh. Kita mengharapkan kerjasama daripada ahli masyarakat yang mengetahui, yang mengenali, yang pernah mengenali dan pernah anak, mungkin anak mereka menjadi mangsa kepada suspek ini, penama ini. Kita minta mereka tampil untuk kita bawa untuk menjalankan siasatan selanjutnya. Kes jenayah pedofilia ini turut mendapat perhatian pakar perunding psikiatri Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Muhsin Ahmad Zahari, yang khuatir sekiranya mangsa seksual kepada predator itu mengalami gangguan emosi dan psikologi. Budaya perpetrator, orang yang melakukan ini, dia sendiri ada sejarah masa kecil dia aniaya secara seksual. Ha, ini yang paling kita khuatiri sekali, vicious cycle. Maknanya ini kena di, kalau boleh rantaian tu dipotong lah. Maknanya kita tak mahu
dia jadi mangsa, dia menganiaya orang. Kalau ibu bapa lah yang ada anak yang perubahan kelakuan masa kecil, jangan dipandang enteng ataupun dipandang sepi saja masalah tu. Jadi kalau anak-anak tu ada memberitahu mereka didampingi orang yang tak dikenali, kadang-kadang relate dengan incest. Incest ni ahli keluarga. Boleh berlaku di kalangan sama ada perpetrator ataupun pemangsa tu yang dikenali atau tidak dikenali. Profesor Madya Dr. Musin turut mencadangkan agar pendidikan seks diterapkan kepada anak-anak sejak kecil kerana ia mampu menjadi vaksin dalam membendung jenayah pedofilia. Sexual education ni kadang-kadang lebih baik juga daripada ibu bapa, sebab kalau ibu bapa dapat menceritakan keadaan mengikut umur, contohnya kita bagi tahu organ mana, keadaan mana yang sepatut tidak disentuh oleh orang, kita sepatutnya kena tutup pakaian kita supaya orang tak nampak benda-benda yang orang tak sesuai untuk publik, contohnya kan. Jadi kita kena bersahabat dengan anak kita lah, seolah-olah anak kita menjadi selesa bercakap dengan perkara-perkara ini kepada kita. Kanak-kanak ni kadang dia tak tahu nak bercakap guna bahasa yang sebaiknya, yang mudah difahami. Dia mungkin menceritakan keadaan itu melalui lukisan. Ataupun umpama dia macam role play balik benda itu. Jadi benda-benda macam ni kena ambil serius. Individu yang menyedari mereka mempunyai kecenderungan seks terhadap golongan bawah umur pula dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan awal dengan mengikuti program psikoterapi bagi mengelak menjadi predator seksual kanak-kanak. Pedofilia ni sebahagian daripada penyakit mental. Tak ada lagi yang menyatakan pedofilia ni berpunca daripada genetik ke, tak adalah. Faktor persekitaran memainkan peranan yang penting. Peringkat awal lagi dia boleh dapat rawatan. Bila rawatan tu dia bercakap dengan terapi dan sebagainya, dia insya-Allah akan berkuranganlah dia punya keinginan dan jadi satu aspek pengawalan inhibitory. Maknanya kita memperkuatkan daya ketahanannya untuk melawan kecenderungan seksual terhadap kanak-kanak tadi. Pemikirannya kena restructure balik sebab dia tak confident jumpa dengan orang dewasa berkenaan dengan seksual sebab ada social phobia dan sebagainya. Kanak-kanaklah jadi mangsa yang paling mudah sekali dalam melahirkan naluri seks dia. Ada yang menggunakan ubat juga. Dia panggil macam ubat anti-androgen atau mengawal hormon. Bila bagi ubat hormon ini, keinginan seks dia akan berkuranganlah. Jadi siapa yang ada sexual disorder contohnya, termasuklah pedofilia ni, dia boleh dikawal melalui menggunakan ubat ni juga. Ekoran itu, ibu bapa disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memuat naik gambar anak-anak di media sosial agar mereka tidak menjadi sasaran kumpulan pedofil. Ibu bapa seharusnya orang yang utama dalam orang kata mengenal pasti risiko, mengawal, memantau aktiviti anak-anak mereka, sama ada aktiviti secara fizikal di luar ataupun aktiviti di alam maya. Dan nombor satu sekali, dengan trend jenayah semasa pada hari ini, dengan budaya masyarakat kita pada hari ini, dengan adanya kemajuan ICT, sudah tentu aktiviti di alam maya ini adalah membuka ruang yang luas kepada sama ada anak-anak mereka untuk menjadi mangsa ataupun pemangsa jenayah. Dan juga sekiranya berlaku sebarang orang kata menjadi mangsa jenayah ataupun mengetahui jenayah terhadap kanak-kanak itu berlaku, segera tampil untuk melaporkan kepada pihak yang mempunyai otoriti, mempunyai kuasa, terutama sekali adalah pihak polislah, untuk kita terus menangani jenayah itu. Individu yang melakukan amang seksual terhadap kanak-kanak boleh disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.